Welcome back to my channel. Oke, sebenarnya saya baru bangun tidur ya guys. Sebelum saya memulai judul video ini, jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini ya guys, terutama di video ini. Oke, channel ini masih berisikan tentang konten-konten tentang hobi saya ya guys. Oke. Konten ini yang berjudul unboxing ikan hias yang saya pesan di salah satu marketplace atau sebuah aplikasi yang sering kalian gunakan ya guys. Oke, inilah paket yang baru datang ya guys, baru datang, belum dibuka. Memang sengaja saya bikin konten sekaligus unboxing videonya ya guys, untuk kalian ya guys. Oke, itu saja untuk openingnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Oke guys, sesuai dengan video opening saya tadi, saya akan unboxing unboxing kiriman paket ikan hias dari saya lihat dulu ya guys. Nama tokonya tidak tertulis ya guys, nama tokonya. Nah, ini pengirim. Tunggu ya, saya fokuskan dulu. Ah, ini guys, untuk pengirimnya ini Rokes Alscore Tetra dengan nomor ini ya guys, di daerah Depok Jawa Barat ya. Oke, pengiriman ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021. Sekarang tanggal 29 Agustus ya. Oke, badal sampai, baru sampai ya guys, langsung saya unboxing supaya tidak terjadi apa-apa dengan ikannya ya guys. Oke. Langsung saja, paketnya masih belum dibuka dan masih bersegel ya guys. Oke, ini saya. Inilah paketnya, paket dari Rokes Alscore Tetra, alamat pengirim Depok Jawa Barat, dan juga penerima saya sendiri ya guys. Oke, 32 pieces barang Cardinal Tetra dan Red Cherry dan Chinese Alga Ether Chai. Oke, langsung saja kita unboxing ya guys. Dalam kondisi masih bersegel, belum ada bukaan apapun ya guys. Oke, langsung saja kita unboxing. Saya menggunakan pisau dan gunting ya guys. Oke, ini sengaja saya buat videonya agar pengirim bisa percaya bahwa jika ikan ada yang mati untuk minta garansi ya guys. Oke,
Okay, ini packingnya ya guys. Packingnya tidak pakai styrofoam, tapi kata si adminnya aman. Packingnya aman ya guys, meski tidak pakai styrofoam. Tapi saran saya, jika untuk pengiriman lebih baik pakai styrofoam atau tambahan lagi. Okay, inilah kardus packingnya ya guys. Lihat saja apakah ikannya atau gimana ikannya, ada yang mati, kita lihat ya. Oke, ini ya, lihat saja ikannya, sudah nampak entah beberapa ekor dan beberapa ekor lagi, atau ada yang mati atau gimana. Lihat saja ini untuk ikan udang hiasnya ya guys. Beberapa cahaya sama udang hiasnya ya guys. Entah, belum tahu ada yang mati atau tidak. Ikan udang hiasnya ini kurang nampak ya. Ini neon. Oh, gini ya ternyata. Cardinal tetra ternyata lebih kecil, tidak seperti di aplikasi ya guys. Sangat kecil ya. Sangat kecil, sangat kecil sekali. Nampak enggak guys? Sangat kecil ya. Sesuai dengan harga sih. Harga dengan harga sangat murah. Oke, nah, untuk packing saran saya ditambah styrofoam biar lebih aman, dan juga untuk ikan tidak sesuai pada di aplikasi ya guys, sangat kecil tapi sesuai dengan harga yang ada pada tertera di aplikasi Shopee ya guys. Saya di sini menggunakan aplikasi Shopee ya. Oke, dan juga ini ya untuk ikannya dan udangnya. Oke ya, mungkin itu saja unboxing, video unboxingnya. Semoga untuk toko semoga amanah ya, tidak asal-asalan untuk pengiriman. Saya kasih bintang, nah nantilah bintangnya sekitar bintang 4 ini, karena agak kurang puas dari segi size ikannya ya guys, tidak sesuai dengan foto ikan. Oke, itu saja video unboxing ikan, unboxing ikan hias melalui pengiriman melalui JNT ya. Di sini menggunakan JNT, estimasi tanggal 26 sampai 29. Oke, tidak ada keterlambatan, cukup cepat pengirimannya, dan juga untuk toko lumayan rekomendasi lah untuk pembelian ikan hias, dan juga ada garansi pada kematian ikan. Oke, mungkin itu saja ya, nanti terus selanjutnya untuk perkembangan ikannya saya update di video-video selanjutnya guys. Oke, jadi pesan untuk kalian yang menonton channel ini, untuk pemesanan ikan
di luar pulau menggunakan aplikasi Shopee, lebih baik kita chat dulu adminnya ya guys, biar lebih jelas dan juga bisa membaca deskripsi pada postingannya. Oke, mungkin itu saja pesanan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang telah mengklik video ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe pada channel ini ya guys. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.